Balik lagi sama Adit kali ini teman-teman, dan kali ini edisi hitam-hitam nih. Karena mobilnya juga full black gini, sangar banget teman-teman. Dan kali ini bersama dengan Justin. Oke, Justin. Justin, anyway bro, ini kita tahu Innova ya. Iya. Dua KD. Nah, ini tahun berapa lo dapat mobil ini? Ini Innova 2008, diesel manual, CC-nya 2,5, tipenya tipe E. Tipe E ya. Manual anyway teman-teman. Jadi jarang nih gua ngeliput yang manual, biasanya matic gitu kan. Betul. Terus engine-nya udah sangar-sangar, tapi tampangnya kalem. Yeah. Jadi biasanya menipu di sini. Nah, apakah punya lo sama juga seperti itu? Boleh dong kita cek engine-nya. Boleh, boleh. Oke, siap. Secara tampilan sih sangar ya Tin ya. Iya. Lebih ke kosmetik lah. Gua enggak mau bahas mesin 2 KD FTV ini dulu. Sebenarnya arah modifikasi yang pengen lu bikin di Innova ini itu lebih ke mana sih? Konsepnya ini lebih ke alto sebenarnya. Alto. Okay. Jadi enggak pure off road, enggak pure juga standar ya. Jadi emang daily lah ya. Iya, daily use bener. Oke, oke. Nah, ada alto-altonya ini menarik teman-teman. Nanti kita bahas kaki-kakinya pasti. Tapi kita fokus dulu nih ke mesin ini. 2500 cc diesel. Apa aja yang diubah nih? Monggo diceritain. Dari yang sisi situ, gue udah pakai replacement filter dari KNN. Oke. Okay. Terus piping-piping juga udah diganti. Ini piping custom. Terus pakai hose sama klemnya dari Flex. Terus juga ini selang reservoir pakai Flex juga. Radiator pakai hose sama klemnya dari Flex, terus bracket aki Flex juga, ini sisanya juga kayak ngecat, terus udah dilet IGR sama knalpotnya udah di custom sama Indojaya knalpot. Ini kan manual, lo bikinnya free flow apa enggak knalpot? Manual ya, knalpot gue bikin free flow. Free flow ya? Iya, free flow. Jadi habis-habisan tanpa ada hambatan resonator. Betul, lagi ya. Jadi suaranya juga lebih keluar kan, lebih berisik enak. Banget enggak sih? Udah mungkin udah kebiasaan jadi enggak lah ya. Jadi enggak ya. Enggak tahu orang lain ya. Tahu orang lain deh. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin di atas kertas si 2KD ini paling powernya tuh cuma sekitar berapa ya? 100-an gitu ya. Kecil gitu, dan torsinya juga cuma 200 gitu kan. Betul. Kalau di ngomongin di atas kertas memang lebih gede 2GD gitu kan. Tapi memang ini lebih bantak, dan ketika udah ada improvement lebih jauh di engine, lonjakannya tuh nggak karuan gitu. Iya, benar. Nah, apalagi ini udah segala macem tambahan-tambahannya termasuk exhaust. Remap udah belum? Remap ini kebetulan belum. Belum ya? Mungkin next ya. Oke, okay, next project ya. Betul. Berarti belum tahu nih di atas kertas dia belum. Performanya berapa ya Tin ya? Dengan ganti filter sama knalpot belum, belum tahu berapa. Kalau konsumsi diesel gitu kan udah terkenal dengan ekonomisnya gitu. Bahan bakar masih pakai biosolar ya. Solar cuma sejuta umat lah ya kita bilangnya ya. Itu buat dalam kota cukup irit ya. Pemakaian cuma paling ke kampus itu sekitar 1.12 atau 1.13 lah. Oh, sosial lah Jakarta stop and go. Iyalah. Kan gitu ya. Berarti si solar filternya rajin-rajin ganti dong. Iya, kalau enggak lumayan ada hambatan dia ngerap kan. Filter solar kita ganti di kurang lebih di 10.000 km. 10.000. Kayaknya udah cukup ya di mesin teman-teman. Kita tutup lagi. Gue pegang-pegang, gue elus-elus, dia tuh enggak kotor gitu. Ini diwarnain apa nih? Ini dof-dofan gitu nih, sangar banget. Ini black dove ya. Ini juga gue pakein black dove, jadi nggak belang sampai bagian bumper. Sampai bumper. Sampai bagian atas juga itu black dove. Oke. Ini DIY apa ngerjainnya di mana? Nah, kalau yang ini itu di tempat cat pakai black dove yang kompresor, jadi lebih tahan lama kalau misalnya sepanas kan. Benar. Kalau misalnya grill sama bumper ini gue DIY aja. Oke. Gabut kan di rumah. Semprot-semprot sendiri. Mantep, mantep, mantep. Guys, jadi kalau secara impresi kita ngeliat, ini mobil menakutkan ya. Dari kayak gitu sangar nih. Banget gitu kan, kayak mobil Intel. Tapi anyway memang iya, kalau kita ngomongin sangar, sangar. Karena memang full black gitu kan, total di luar. Tapi ada satu dan lain hal juga yang menarik di sini teman-teman, kayak lampunya nih, udah upgrade juga nih. Kalau lampu ini udah pakai ini proyektor pake ya? Proyektor, bener. Dari Shine Auto, kita custom. Dalamnya tuh pakai devil eyes warna ungu ya, soalnya jadi matching ke bagian engine juga kan, ada satu warna ungu. Sama di black housing sama sen orange candy. Oh, sennya, wih ini warna-warna JDM banget ya, kayak begini ya. Keren sih. Terus ternyata di sini ada black housing juga ya. Iya. Jadi dalam itemnya tuh sampai ke dalam-dalam gitu ya. Iya, sampai ke dalam.
Untung cover lampunya nggak dihitemin sekalian teman-teman. Percuma dia nge-upgrade lampu jadinya. Sama ada sesuatu nih di sini nih. Iya. Mau nggak diceritakan? Ini tuh bulbar frame plate ya. Mm-hmm. Jadi tatakan buat plat nomor. Mm-hmm. Cuma gua beli yang ada di e-commerce ada bulbarnya jadinya lebih kelihatan sangar. Ini besi ya? Besi. Mm-hmm. Jadi buat naruh lampu juga kan buat keluar kota lumayan kepake banget nih lampunya. Nah, ini sebagai fog lamp juga fungsinya ya, bisa sama yang bagian bawah tuh. Nah, ini juga kan LED juga kan. Berarti lampu-lampu sebenarnya semua udah di-upgrade ya sampai ke sini-sini teman-teman. Kalau kita ngomongin rumahnya atau covernya udah enggak ada ya. Iya, udah enggak ada. Jadi langsung kosongan aja gitu. Custom. Praktis sih sebenarnya teman-teman, dan kalau ngomongin fungsi ya terang banget sih pasti ya. Lumayan, Nah, yang sangar lagi tuh bukan cuma di sini tapi di samping. Kita geser yuk. Anyway, ada di samping teman-teman yang tadi dibilang sama Justin, Alto ya. Betul. Tapi sebelum ke situ, kita kelarin dulu soal bodinya. Ada sentuhan-sentuhan karbon nih, tapi ini waterprinting bukan sih? Bukan, ini kita pakai stiker aja. Oh, stiker. Oke, rapi juga ya. Cakep. Kalau di bagian ini kita pakai cover handle ya. Oh. Pilar juga stiker. Jadi ada nggak cuma satu bagian doang, tapi ada beberapa bagian. Jadi selaras lah kita. Iya. Intinya sih sebenarnya dia buat nambahin sentuhan aja biar nggak monoton mungkin ya. Cakep teman-teman. Ini kan katanya tadi juga tipe E ya. Iya betul. Yang paling bawah lah jatuhnya. Hmm. Sebenarnya kan dia kayak di bodinya tuh gundulan aja gitu teman-teman. Nah tapi di belakang ada sesuatu tuh spoiler. Iya, ini spoilernya tambahan sama bagian yang di bagian bumper bawah juga itu tambahan. Lanjut ke bagian alto-altoannya nih. Gue suka sangar banget, jadi mesinnya udah ganteng gitu kan secara visual. Dan ini sesuatu yang beda nih dari yang biasa gue liput teman-teman. Pakai bannya MT. Iya. Size-nya berapa bannya? Size-nya ini pakai Bridgestone Dweller MT, ini 215/75/15. Emang tebel banget ya, kelihatan tinggi gitu. Iya, jadi kelihatannya padat deh. Heeh, padat banget. Ya wajar lah kalau disangkain Intel. Cuma lucunya dan eksotisnya peleknya kaleng teman-teman. Ini pelek apa nih? Anyway. Ini pakai velg bawaannya Hilux Single Cab tahun 2017. Oh. Velg kaleng jadinya. Jadi nggak usah bongkar-bongkar VCD ya, karena kan Hilux sudah sama kan? Plug and play sih kebetulan, jadi nggak terlalu custom-custom yang ribet deh. Size-nya 15 inci ya? Iya, betul. Kalau bawaan tuh biasa paling kayak 7 inci, 7,5 inci kali ya lebarnya ya? Kurang sekitar lebih segitulah ya. Tapi nggak perlu ada tambahan spacer, adaptor gitu? Nggak. Aman ya sama berarti ya? Sama sekali ini langsung plug and play langsung. Oke, sip. Nah, langsung ke ngomongin suspensinya teman-teman. Gue sih nggak percaya kalau dia jangkung karena bannya aja. Sebenarnya udah di-treatment diapain nih suspensinya? Kalau kaki-kaki mungkin kalau gue banyak yang nanya tuh, gue bilang ini kaki-kaki masih standar. Mm-mm. Cuman di bagian pernya itu diganjel. Jadi tuh pakai 2 inch lift. Nah itu rahasia tukang per deh. Taunya pakai apa waktu itu sih gue denger pakai adaptor diganjelnya. Mm-mm. Jadi biar nggak gesrok bagian inner fender sama bagian bannya. Karena yang paling bikin gue penasaran adalah suara mesinnya. Kita coba kali gas-gas ke dalam yuk. Anyway, di dalam teman-teman, kali ini gue lihat sih sebenarnya perubahannya minimalis, cuma detail-detailnya apa aja nih, mau gue ceritain deh. Dari bagian kiri itu ada gue pasang emblem aja ya. Oke, ini ya. Emblem TRD. Terus bagian ini tuh switch kayak buat lampu bagian depan tuh yang tadi. Oke. LED light bar. Yang mana nih yang buat lampu bagian depan? Kalau yang kanan ini tuh buat LED light bar, kalau yang kirinya ini buat lampu bagian engine bay. Engine bay. Oke. Jadi kalau malam lu lagi butuh pengerjaan tinggal nyalain aja lampunya. Jadi ini bukan buat nembak rudal ya, teman. Bukan buat nos juga. Berasa Vin Diesel. Ah, ini head unit juga kayaknya nggak standar gini nih. Iya, head unit nih udah pakai yang aftermarket ya. Terus tambahin cuma tweeter. Terus tuh udah speaker masih standar sama subwoofer di bawah jok. Oh, yang kotak-kotak gitu ya, yang betul. Apa ya, kolong lah ibaratnya, yang plug and play. Biar nggak sepi aja. Iya, benar-benar. Nah, ini nih, gue sebelum mau bahas ini dulu nih, ada turbo timer nih. Ini teman-teman. Ada turbo timer dari HKS. Sama ini nih. Ini quick release kan? Quick release, betul. Lo bawa ini balapan drag apa gimana? Ini sebenarnya gue beli gini kan gue pakai di kebetulan di apartemen. Daripada harus pakai yang tongkat-tongkat itu tuh, gue tinggal copot aja gini.
Tinggal bawa kan kalau lagi iseng kan. Ini versi aman banget ya. Aman udah. Aman banget. Orang juga bingung nih setirnya mana. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mikirin safety dari pencurian, quick release adalah solusi yang bagus, teman-teman. Ini pakai punya apa quick release-nya? Setiap quick release ini pakai Momo, ini gue beli di e-commerce aja. Oh, oke. Terus ini setir custom dari Bandung. Setirnya lingkarnya 14 inch. Pakai yang palang 2. Oh, jadi sempat pakai palang 3, cuman kayaknya kurang deh, bosen. Minimalis banget sih kayaknya, gimana benar-benar kayak anak drag sih teman-teman, tapi ternyata bukan, tujuannya buat safety, gokil. Nah, sesuai janji gua, minta dong gas-gas sedikit dong. Oh iya, boleh-boleh. Yang banyak sih kalau boleh. Mantap, mantap, mantap. Oke, kayaknya itu aja di sini yang ngomonginnya. Kita ya, keluar lagi teman-teman. Yuk. Udah mau ke akhir obrolan, tapi ada yang kelewat gak ya dari yang gue omongin? Kayaknya bagian belakang tadi. Bagian belakang, apa tuh? Cuma ganti stop lamp pakai yang aftermarket. Oke. LED. Lo udah bilang tadi next project, tapi monggo diceritain lagi aja next projectnya tuh kira-kira harapannya pengen ada apa lagi di mobil ini? Next project paling remap, terus kayak yang tadi Bro Adit bilang, pasang kayak strut bar lah ya buat ngurangin body roll. Paling apa lagi ya? Kayak gue lagi nyari ini sih sebenarnya safety belt tuh yang warna-warni. Oh, pasang warna ungu dalam. Iya. Warna ungu sama kayak warna ini dong ya, rangka mesin. Rangka-rangka mesin sini ya, frame-nya ya. Boleh juga, boleh juga. Iseng-iseng. Nah, Pamungkas, selalu gue selalu tanya ini di paling akhir sama dengan video-video sebelumnya. Biasanya ngomongin budget. Ini habis berapa? Modifnya aja ya. Ini secara nggak usah detail-detail banget lah ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya. Kurang lebih deh 20 gede deh. 20 gede? 20 gede. Paling banyak ngabisin tuh di engine? Di lampu, velg ban, sama engine pernak-perniknya yang mahal. Oke. Jadi bisa diukur lah ya sebenarnya kalau mau bikin kayak gini, juga nggak terlalu over budget banget gitu ya. Betul. Simple. Tapi kalau nggak tahu, mungkin lo udah ketemu racun-racun yang tepat di mesin, nggak tahu deh kan. 2KD banyak banget racunnya teman-teman. Kalau udah ketemu susunya, dengan ampun deh. Iya. Oke, makasih teman-teman udah nonton video kali ini. Makasih juga Justin udah mau diajak ngobrol sama Great Automotive kali ini. Nah, yang mau kepoin mobil ini lebih jauh, progresnya seperti apa, detail-detailnya lah pokoknya. Boleh follow di mana nih? Di Instagramnya di Black2KD. Black 2KD, oke. Gue ada kenal temen Black 2GD. Iya, kasih 2KD-nya ini. Iya, keren. Nah, jangan lupa juga follow Instagramnya Grid Automotive di @gridautomotive, teman-teman, buat ngikutin konten-konten kami berikutnya. Bakal ada kejutan-kejutan apa lagi nih. Jangan lupa kasih komentar yang menarik tentang modifikasi Innova 2KD milik Justin ini. Ini gue yakin keren banget sih, tapi nggak tahu yang menurut kalian ya. Makanya kasih komentar aja, dan yang paling penting jangan lupa kasih like dan share ke teman-teman kalian yang suka modifikasi mobil. Terus yang paling penting terakhir adalah di subscribe dan nyalain loncengnya. Gue Adit, pamit.